Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Abun Gemstone dari Rawalubu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin dimanapun Anda berada dan muslimat. Ya, khususnya di hari ini ya, di sore nan cerah ini. Ini sebenarnya ada batu yang mana kemilau yajib. Jelas ini batunya bukan sintetis. Apalagi juga ini ya. Intinya keempat batu ini akan saya rincikan satu persatu. Maka dari itu jangan pindah channelnya. Dan jangan lupa juga subscribe-nya. Serta klik tombol belnya biar kedepannya Anda mengetahui tentang saya dan tentang perbatuan Nusantara serta mancanegara. Oke, sebelum saya lanjut ya, mohon maaf 1000 kali maaf ya, apabila nanti transaksi dengan saya pakai aplikasi COD saya tidak bisa. Tapi kalau COD tatap muka dimanapun saya bisa, asal tanggung jawab bensin dan waktunya. Kalau kirim-kirim mau dekat ataupun jauh itu sudah hal biasa. Dan dikirim pun barang sampai tidak sesuai siap terima retur tanpa ribet, tanpa ribut. Oke, kita lanjut ke batu bacanya. Barang ajib, yuk. Ini dia batu bacannya yang mana giwangnya ajib. Ya, pinggirnya hanya ada nitik coklat encer. Ya, jadi ini pada dasarnya batu memang masih sangat natural. Batunya ajib. Menyalanya, nah ini tadi yang saya katakan tuh. Ada nitik coklat encer. Selebihnya aman, cukup harganya di sini 5 juta aja dengan balutan ring perak mewah. Oke. Barang enak. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, jika barang pun sampai tidak sesuai, siap terima retur. Yuk kita lihat di jarinya ya. Ini dia di jarinya. Sangat mewah. Saya jauhkan seperti ini pun barang tetap ajib nyala ya. Jadi intinya ada harga, ada kualitas. Yuk kita lanjut ke batu berikutnya. Ini dia batu berikutnya. Tidak ada tali airnya, tidak ada kreknya, tidak ada sompelnya, tidak ada yakutnya, tidak ada kapurnya. Giwang sudah bermain dengan balutan ring perak handmade-nya. Cukup harganya 7 juta saja. 7 juta itu pun boleh dinego. Boleh dinego ya bos ya. Jadi jangan berkecil hati. Dengar 7 juta itu bukan harga net. Boleh dinego, silakan. Tuh. Ya. Tuh saya dekatkan seperti ini. Tuh. Oke, sekarang di jarinya ya. Nah, ini dia di jarinya. Tuh, Anda bisa melihat ya kan? Jelas. Oke, saya jauhkan seperti ini pun barang tetap enak. Saya dekatkan juga tuh. Enak. Oke. Yuk kita lanjut ke batu bacan berikutnya. Ini dia batu bacan berikutnya. Tuh, munggulnya ajib. Tidak adanya tali air, Anda bisa melihat di sini dengan cukup trik matahari saja serat-seratnya sudah terlihat tembus. Tuh, barang enak. Tuh, ya. Sekali lagi, tidak ada tali air, tidak ada yakut, tidak ada sompel, tidak ada garam, tidak ada micin. Nah, bawahnya juga. Tuh, barang enak. Ya, seratnya juga tuh. Anda bisa melihatnya kan? Ya, cukup dengan trik matahari saja seperti ini batunya sudah plong tembus ya. Tuh, bacan doko majiku. Tuh, barang enak. Ring perak. Oke. Harganya 7.500. 7.500 itu pun boleh dinego. Boleh dinego, silakan saja. Ya, 7.500 boleh dinego. Oke, sekarang kita lihat di jarinya ya. Nah, ini dia di jarinya bos. Tuh, apakah tidak mantap penampilannya?
Oke kan? Iya, bungkus bos. Tuh. Ya, saya dekatkan seperti ini. Saya jauhkan seperti ini. Tuh. Tetap ajib. Oh, oke. Ya, kita lanjut ke bacaan berikutnya. Ini dia bacaan yang terakhir dari penampilan keempat Pisbatu, tapi bukan terakhir pula yang paling jelek justru bagi saya. Dengan yang empat ini sudah termasuk bagus, ya high quality. Yaitu satu, tidak ada tali airnya, tidak ada yakutnya, tidak ada micinnya, tidak ada garamnya, tidak ada kapurnya, tidak ada serat batangnya, tidak ada apalagi pecah serat, dan warna pun cukup one color, yaitu hanya satu warna hijau ya. Ini hijau cukup harga 8.500, itu pun boleh dinego. 8.500 boleh dinego. Tuh. Bacanya body kaca banget kan? Iya kan? Tuh. Ya bawahnya tuh. Enggak ada crack ya, penyakit parah seperti crack, sompel ya, tis atau lubang kecil enggak ada di sini, bos. Jadi 8.500 itu pun bukan harga net ya. Harga nego, silakan. Jadi jangan berkecil hati, boleh dinego, bos. Silakan aja. Ya, kita lihat di jari yuk. Nah, ini dia di jarinya. Saya puter ke segala arah. Nah, warnanya Anda lihat. Tuh, ya kan? Oke, tuh. Saya puter lagi ke sini. Tuh, ini di jarinya, bos. Tuh, saya jauhkan juga seperti ini, batunya tetap jumbo ya. Jadi kalau udah jumbo bersih itu udah susah bos ya, susah, makanya harganya juga susah ya. Bungkus dong. Oke, barang enak banget ini. Oke bos, dari keempat batu pis sudah saya rincikan satu persatu, tinggal cocok harganya dan mudah-mudahan rezekinya semuanya ada sehingga bisa silaturahmi kembali kepada saya, dan insya Allah selalu diberkahi, puasanya juga selalu diberi kelancaran, serta ibadahnya juga di sisi Allah selalu diterima dengan baik. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.